Piye iki? Duh kaya sepatu si Rihanna ini. Kamaru boy boy. Waduh. Lift. Mama mia, macho man. Cetrek. Aduh, kok sakit emang pikir tadi kayak popet. Mama tekan ke sakit lo, lihat sakit lo. Berapa ini? Enggak tahu berapa ini. Alah, tadi mau pamer, enggak tahu pula berapa harganya. Wah, enggak. Udah lah, enggak jadilah. Apa ini? Kok seksi bengano ini? Ini kok seksi sekali. Kalian tengok nih. Apa kau? Kau bilang apa kau? Kau apa? Memborong. Oke, teman-teman, saya pitam. Banyak sekali di luar. Oke, kita lanjut sekarang mau ke tempat toko sepatu di SW. Kita mau tengok dulu, cuma lihat-lihat aja kalau nanti ada sekiranya size sepatu yang tercantik yang saya serasa ingin beli, nanti kita beli. Kalau enggak, kita lewatkan ya teman-teman. Saya cuma mau mengkilling time aja sekalian karena di TNL lagi tidur. Oke, lanjut, kita bawa kalian ke toko sepatu. Ayo. Oke, guys, kita udah sampai toko sepatu. Sekarang kita lanjut jalan. By the way, itu wind chime-mu tadi lupa kita bagi tahu teman-teman. Itu wind chime berapa? Itu wind chime $10 guys, $9.98. Tunjukkan dulu wind chime-mu itu. Kau bilang tadi $1. Itu $9.98. $3. Iya. Dan total belanjaan kita tadi di Lowe's beli tanah dengan beli si wind chime $36 guys. Jadi tanah itu tadi $26 ikut tax dengan si wind chime ya. Jadi 36 totalnya. Oke, kita sekarang ke toko sepatu. Ini panas banget lu. Menyengat. Ayo nak cepat, sayang. Oke, let's go masuk ke toko sepatu guys. Toko sepatu banyak nih. Ayo kita cari sepatu. Ayo nak. Crocs. Ini ada sepatu Crocs. Ini. $39.99 ini Crocs. Dia katanya nyari Crocs yang mana? Crocs yang ini kah? Yang sparkle ini? Ini $54.99. Mana yang kau tengok? Hello Kitty. Wow, $90. $60 sayang. Oh. Ayo kita ke belakang. Nanti ayo. Kan mau jadi mau beli Crocs dia loh. Padahal Crocs yang di rumah itu ada unicorn, dia gak mau pakai karena dia gak mau unicorn katanya. Dia mau juga Crocs. Ini orang dewasa sayang. This is adult size. Kids right there, ayo sana. Itu sepatu orang besar, anak-anak di bagian sana tuh. Ayo. Ini tuh adik-adik ini di sini. Itu Nathaniel kan? Nih, New Balance $50. Nih. Ada yang nemu? Wah, ini glowing in the dark, Liv. Udah kayak warna-warni pelangi. Dia udah gak mau lagi. Begitu. Ah, ini kit. Gini, mama suka high top. Begini. $44.99. Itu mau cari apa dia itu? Coba kalian. Dia mau minta belanja tadi $60 sepatu Hello Kitty Crocs. Mau mana? Mau sepatu Hello Kitty Crocs? Nah, ini. Ini cantik loh nak. Atau enggak ini sayang? Mau suka begini-begini. Sabella itu udah enggak mau lagi pakai gini. Padahal ini ringan sekali loh. Ini ringan. Ini lightweight, very ringan sekali. Liv, ini ringan loh Liv. Kau kalau lari juga enggak terasa pakai sepatu. Ini $49.99 dan itu Skecher. Liv, ini Liv, very lightweight Liv. Kamu enggak terasa pakai sepatu loh Liv. Tungguin mama simpan dulu, jangan jadi jahil. Ini. Itu yang ringan, ini. Kau gak suka unicorn, itu yang ringan. Nah itu ringan sekali kan? Ringan, gak kerasa kau pakai sepatu. Kalau kau pakai ini nge-gym boleh. Pakai beli itu aja lah. Dikasih beli sepatu juga gak mau ah. Udah, mau yang mana? Yang gross katanya, gak suka dia warna begitu anak-anak. Inilah, ini. Yang ini. Kenapa ini di cancel harganya itu? Not the price, it's $24. Oh, it's on sale, $25. Wow, beli ini aja lah, $25. Lagi murah. Ini apa, Steve Madden? $69.99. Udah lah, inilah kita lihat clearance. Tadi kan tujuannya mau tengok clearance ini. I don't know. Inilah dulu, ini. Ha. Kan tadi tujuannya kita mau menengok yang clearance, sebab iu. Mama yang tadi mau tengok sepatu, kok jadi dia yang lihat. Inilah, si Citamu, ini. Wah, kalau Cita kau kan, bagaimana? Iya. Nolak? Nggak mau kok, ini $44.99. Nah, di sini itu kalau warna biru, diskonnya itu berapa persen gitu, teman-teman. Jadi dia ada kuning berapa persen, biru berapa persen, nah, kayak gini, ntar ya.
Nah, jadi kalau ada harga price tag-nya itu merah, dia 20%. Kalau biru 30, 40% itu hijau. Ungu itu 50, 60% kuning. Nah, berarti ini 60% discount. Ini harga sebelum discount ya. Jadi 39.99 langsung lagi murah lagi 60%. Kalian bayangin bisa berapa itu? Cuma belas dolar. Tadi 30, 40 dolar, jadi cuma berapa dolar lah kalian bayar itu? 16 dolar kali ya. Tapi ini kuning. Kenapa ini merah? Mananya kau? Macam-macam orang ini ya. Di sepatunya warna merah, di sini warna kuning. Yang mana yang benar ini? Apa kau tengok? Converse. Wow, ini All Star Converse. Berapa ringgit itu nakku? Kod hijau. Jadi kod hijau itu 40% discount. Ini bukan ukuran, 5,5. Kau ukuran 1 atau 2? Ini bukan ukuran baby. Kita ukuran baby aja. Ini aja yang ada di sini untuk clearance. Ini untuk sepatu hujan, guys. Sepatu hujan, sepatu nanti snow. 139.98 sen. Sepatu begini, Columbia. Ini bagus ini loh. Karena kan tipis kan. Tapi green, kalau hijau berarti 40%. Jadi 40% dari 139 berapa itu? Kira-kira hampir 80 dolar lah ya setelah diskon. Ini Columbia bagus, ini merek Columbia. Anda teman-teman, lihat. Coba sini nak aku. Gini. Coba tengok dulu. Ini ukuran 7. Jadi 70 dolar ini teman-teman. Bagus ini, waterproof. Cantik kan? Ini mereknya juga Columbia, merek bagus ini. Bentar dulu, kita cari dulu 7,5. Karena kalau misalkan saya, kalau untuk biasa-biasa itu saya 7. Tapi kalau untuk boots begini, saya selalunya lebihkan setengah. Setengah, kurang setengah dari 7,5. Karena kalau enggak nanti kayak sakit jadi ketat. Jadi kita tengok dulu kalau ada size 7,5 kita beli ya. Yang ini mama suka loh. Oke, kita cari nak, kita cari dulu nak. Ini Sabella katanya mau cobain guys. Udah coba di sini aja, nggak usah kau duduk. Karena nggak perlu kau masukkan pun kayak mama tadi. Mau coba loh. Mana? Cantik kan? Yang Crocs di rumah itu pernah dipakai nggak sayang? Ada dua Crocs, mau pernah kau pakai? Yang biru itu, yang mermaid Crocs. Ya mermaid masih fit. It hurts, gonna hurts this one too, sama lah. Lihat nih teman-teman, sepatunya ini cute ya, pakai tali-tali. Tapi kalau ada anak kecil, sebelum ditali sepatu ini kita sudah harus lari. Jadi nggak praktis kalau mama yang pakai ini loh. Tuh, begini. Itu harganya 79.99. Kenapa sayang? Waduh, udah pulangkan, nanti terkilir kakimu. Tinggi tuh, terkilir kau nanti. Pulangkan nih, jangan rusak hati. Oke, ini kita cari sepatu boots yang tadi ukuran 7,5. Ini ukuran 7,5 di sini teman-teman. 7 di sini, 7, 7,5 di sebelah sini. Coba kita lihat dulu. Mama udah kebanyakan ngomong, jadi udah lemas. Soalnya suara saya ini udah kayak baterainya sudah minimalis. Jadi udah serak ya. Baterai suara saya sudah minimalis, guys. Ini sepatu apa pula? Bukan ini yang kita cari tadi. Coba cari dulu Columbia itu nakku. Ada kok tengok? Nggak ada. Alah, kalau mau beli sepatu clearance memang begitu ya kan. Ukuran kita mau nggak ada. Ini boots coconut. Udah kayak boots cowboy ini, Lip. Waduh, Lip. Mama mia, macho man. Kok tengok ini, Nak? Sepatu cowboy ini. Gak tahu berapa harganya pun. Apa kata? Piye iki. Udah kayak sepatu si Rihanna ini. Kamaru boy. Waduh. Coba. Nah ini dia harganya 79.99 sen. Waduh, udah kayak sepatu si Rihanna kan yang dia waktu nyanyi di itu. Ini Super Bowl yang pakai baju merah. Walau. Atau enggak kayak Beyonce atau Mariah Carey. Waduh. Aduh. Ada sepatu lagi di dalamnya ini, Lek. Ada plastik kayaknya di dalam. Yeah. Aduh, nggak boleh lah ini, sakit kan? Mama, sakit nak, sakit kau dada aja. Ay, kejepit, nggak usah. I wear them though when I grow up. Nggak usah lah sayang. Oke guys, tempat sepatu tadi kita nggak ada dapat apa-apa. Tapi Sabella mau beli Crocs, cuma saya bilang sama dia, tanya Daddy dulu. Karena saya nggak mau di ini sama si Daddy ya. Soalnya Sabella ada Crocs di rumah, tapi dia nggak mau pakai.
Nah dia nggak mau beli yang Crocs yang ini, nanti nggak dipakai lagi, katanya sakit dipakai yang satu yang di rumah. Dan ini juga mungkin sakit, nanti kita nggak tahu. Jadi kau tanya dulu Daddy, soalnya kalau Mama beli nanti Daddy nanti tanya Mama, itu Crocs yang kemarin nggak dipakai, dibeli lagi yang ini, oke? Okay? Jadi kita nggak beli sepatu, dan tadi juga saya mau beli sepatu boots yang itu nggak ada 7,5. Saya nggak mau pakai 7, karena pas-pasan sangat kalau pakai sepatu boots, biasanya saya akan lebihkan setengah, karena saya mau pakai kalau sakit tebal kan, di dalam biar jangan sakit. Jadi saya pakai 7,5 guys, tapi dia nggak ada. Oleh karena itu kita nggak beli sepatu teman-teman. Jadi kita sekarang Isabella mau pergi ke ini Five Below, ke toko yang serba 5.000 ke bawah. 5.000, $5 ke bawah. Ayo kita tengok dulu ya mau beli mana kesini. Lanjut yuk guys. Nah dia mau masuk toko serba $5 pula. Ayo lah cepatlah, serba $5, $5 ke bawah. Ayo. Di sini ada bubble $1. Ini kita kemarin beli di Aldi itu $2.99. Yang ini ada $1. Ayo, ada temu kawanmu? No, there's pink. Ah, kau jadi malu-malu kau tengok laki-laki banyak sini, anak-anak laki-laki. Malu pula kau. Wih, ini ada Hello Kitty, Ma. Cangkir Hello Kitty, apa cangkir? Kayak mangkuk. Ini $5, guys. Hah? Buku itu? Itu $5, buku sketch buku ini? Untuk gambar? Bukan, itu tulis-tulis, bukan untuk gambar. Nah, ada buku lagi. Ayolah. Cepat, cepat, Mama udah soalnya suara Mama udah mau hilang loh ini. Ayo. Apa itu? Stiker. Eh, beli dia. Berapa itu stiker itu? Untuk apamu ini? Ini gak ada harganya. $1 apa $5? Gak tahu stiker berapa, ayo jalan. Ini Play-Doh 75 sen leh. 75 sen. Untuk yang ini satu begini. Play-Doh. Oh, lama ini kalian tengok mainan. Inilah toko toko Isabella yang toko mainan. Ini Pupur Lip. Oh, enggak hidup, enggak hidup. Alamak, enggak hidup, enggak nyala dia. Enggak masuk angin dia jadi enggak kentut. Ini ada pupuk ya kan? Mainan anak-anak begini kan enggak sopan tuh. Ini lida-lida mau buat prank, lida kejepit di paku kan. Alah, macam-macam, macam-macam. Ini Netene, kau beliin lah untuk Netene kan dia suka main kau punya. Tapi kau beli nanti nak dimakannya pula. Ini apa? Eh, ini $1.50, macam-macam lah, macam-macam. Nah ini teman-teman banyak banget sih anak-anak kalau udah toko ini nggak mau pulang. Kayak Isabella juga kalau udah masuk ke toko ini nanti lama sekali baru pulang, kalian tahu. Karena mamanya udah capek loh. Capek, mamanya capek. Dia masih ngikutin dia aja, dia jadi bosnya. Jadi mama jadi ajudan. Ajudannya ngikutin dari belakang, udah kayak bodyguard. Hah? Huh. I'm sorry. Jumpa so lagi. Push gummy. Leave. We have 5 more minutes, okay? Leave. I don't want to spend 100 years here. Nah ini dia mau beli permen ini katanya guys. Permen apa ini? Apa itu? Nick Clip. Apa ini? Aneh-aneh lah. Ini $2. Hah? Apa ini? They're like. It's juice inside. You bite the top off, you spit it out, and you. Iya, terus nanti kau bite the top, patah lagi gigimu kan? Karena no, ini plastik. It's not hard. Aduh, kau jangan patah gigimu. Kita ke dokter gigi lebih mahal nanti daripada permen ini. Kau tengok di mana orang makan ini? Di TikTok, di mana? Di YouTube kau tengok? Coba tengok dulu, jangan lompat-lompat. Mama udah pusing loh, kau lompat-lompat. Ini dia mau beli ini lagi, ini berapa ini? $1.50. Udah ya, udah selesaiin aja yuk. Belanja dia loh guys. Ini iya kemarin kita beli ini waktu kita ke Great Wolf Lodge. Separuh daripada ini kalian tengok tuh panjang begitu. Ini harganya palingan berapa lah di Great Wolf Lodge, ini harganya $8-$10 gengs. Kalau nggak salah saya ini berapa ini? Berapa ini? Nggak tahu berapa ini. Alah tadi mau pamer nggak tahu pula berapa harganya. Wah nggak, udah lah nggak jadilah. Nggak tahu guys. Mana Isabella? Olive? Olive? Mana dia? Oh, di sini dia. Hello Kitty blanket. Kenapa mau blanket kau? Aduh, kau jatuhkan kan? Ambil, ambil, ambil. Nah, di sini juga ada parfum, teman-teman. Apa ini? Be Sexy NYC. $5. Baunya boleh lah. Kalau ini bau-bau begini dulu waktu saya nak sekolah-sekolahan. Iya, mama udah tengok itu ramen bowl. Iya. Enggak. Ini zaman-zaman sekolah dulu saya suka bau-bau begini ya. Tapi zaman-zaman sekarang itu kayaknya saya udah kurang
apa ini? Kok seksi begaya? Kok seksi bangano ini? Ini kok seksi sekali. Kalian tengok nih, seksi banget ya. Perfume ini penampilannya seksi, tapi nggak tahu wanginya. Apa hidung mama nggak ada bau? Apa yang ini nggak ada baunya ya? Apa saya nggak bisa cium? Ini guys, semua ini parfum $5. Ini cute botolnya, tapi wangi-wanginya itu wangi-wangi sekolah boleh lah. Nah, tuh body lotion, terus eyelashes, semua ini ada dan itu harganya cuma $2, $5. Ini mascara, alis pensil $1.25. Tuh kan harganya di sini bisa semua lah kosmetik. Wah, kacamata juga ada, ini $5 guys. $5. Masalahnya mama pakai kacamata yang ada obatnya, jadi nggak bisa ini. Nanti pakai itu pening. Saya ada minus kan, jadi nggak usah minus. Mana Isabella? Sana dia. Nah, ini juga banyak nih botol air. Ini aja kita kasih botol air main saya. Lip, tengok ini lip, botol air nih. Lip. $5. Where's the other ones? Ada di sini. Tumbler set. Tempat botol air sana. Berapa di sini? Ada. Oh. Apa itu? Ini Food Reflexology Lip. Cetrek. Aduh, kok sakit emang. Pikir tadi ini kayak pop-up. Mama tekan ke... sakit loh, Lip. Sakit loh. Sakit loh. Ini untuk pijat-pijat. Run. Ala, massager. Dove deodorant, $5 guys. $5 ini ada deodorant juga. Ini mama kayaknya nunjukin harga ke kalian aja. Saya mau jujur nggak beli lah, nggak beli teman-teman kali ini karena saya semua ada masih ada benda-benda begini. Jadi mama cuma nunjukin kalian mumpung lagi Isabella lihat-lihat barangnya ya. Ini cute ini tempat tuh beras anak-anak. Nah ini semua lengkap banget di sini. Kalian tengok ada kos kaki juga. Ini anak-anak suka kemari loh. Kalau di sini tuh tahan sampai berjam-jam kayak Isabella. Nih kan. Aduh, ini kayak Daiso lah ya. Tapi ini $5 ke bawah, ini $5.55. Katanya $5 ke bawah, gimana nyanya? Aduh. Nggak jelas ini. Mana Isabella, udah balik lagi dari sana. Tapi saya bilang sama Isabella, kau beli buku yang scratches ini, yang scratch buku ini. Ini mau. Jadi mau apa? Mau buku ini? Atau mau itu? Jadi yang mana? Baby mau? Hah? Mau yang mana? Mau selimut? $5, coba tengok dulu. Ini mau pakai blanket kemana ini sayang? Mau yang ini? Ini desainnya ini loh, balon air. Iya, jadi yang mana kau mau? Pam-pamper lah semua, kau mau nggak boleh beli dua. Siapa tahu itu nanti nggak bagus. Mama udah baterainya udah minimalis ini. Soalnya udah capek ngomong-ngomong terus. Kalian tengok suara saya makin pelan. Soalnya saya sudah kehabisan suara. Iya. Kalau Isabella tahan sini, kira teman-teman saya videoin lagi ya. Soalnya suara saya udah makin lama makin minimalis loh. Mana ya? Tadi katanya mau beli slime. Dia mau beli slime katanya guys. Banyak banget nih pilihan, jadi dia bingung. Ini $3.50, $5. Udah bingung, cepatlah kau decide lah mana yang mau. So ini Dippin' Dot slime. Kau kan selalu suka Dippin' Dot. Iya, you pick one, I give you 2 minutes. Cepatlah. Ini aja yang mau dibelinya guys. Nah, strawberry boba dengan itu. Ayolah, udah yuk bayar yuk. Antriannya panjang banget nih teman-teman. Padahal kita cuma beli 3. Ini dibeli juga selimut ini. Wala, memborong kau. Udah berhentilah, udah ayo kiu. Ayo kita banyak antriannya panjang ini. Apa kau? Kau bilang apa kau apa? Memborong. Kau bilang kau memborong. Iyalah memborong kau, enggak tengok mama memborong kau. Nah, sana. Hey, are you? Oke guys, kita udah selesai belanja ke 3 toko, 3 supermarket, Lowe's, DSW, dengan Five Below. Jadi DSW yang kita tidak beli apa-apa. Dan Isabella ada beberapa barang di sini dibelinya. Total belanjaan Isabella sendiri adalah $16.02. Dan total belanjaan mama tadi di Five Below itu adalah di Lowe's $36. Ini saya udah tercium bau tanah ya, lihat di dalam mobil ini bau tanah gara-gara tanah kita di belakang. Iya, open lah. Tapi jangan kasih adik tengok, yang dimakan adik. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Say bye, Liv. Sampai ketemu lagi di belanja dan panen-panen dan tanam menanam dan daily vlog masak-memasak, guys. See you next time. Sampai ketemu lagi. Bye. Hope you like our channel. Dan terima kasih karena sudah support us. Terima kasih karena sudah subscribe dan selalu mengikuti kita. Dan terima kasih karena sudah selalu menyapa kita, teman-teman. Saya mohon maaf kalau sekiranya ada yang misalkan komennya saya terlepas dan saya tidak balas. Nanti saya akan coba membalas kemudian ya. Soalnya waktu kita tengok nih, kalau saya beberapa hari udah kurang enak badan. Jadi saya juga ada minimalis untuk pergi mengecek-ngecek komen.
Nanti kalau saya sempat saya akan lihat balik. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys. Bye. Can you smell it? Yeah, smell tanah. Okay lah, bye. No, it's strawberries. No, I didn't smell that. Bye. Bye.